Selamat kembali. Terima kasih kerana isikan email untuk dapatkan hadiah yang saya bagi itu. Lepas tengok video ni, baca fail PDF tu kalau belum baca lagi ya. Okey, dalam video ni saya nak ajar sikit cara dapatkan lebih banyak customer dengan mudah ya, dan cara nak jadikan mereka pelanggan setia setiap bulan. Yang sebelum ni hampir mustahil kita nak buat kalau kita mungkin baru nak start lah eh. Yang sering berlaku sekarang ya, masalah yang banyak orang hadapi ialah susah nak cari customer baru. Susah sangat nak cari customer baru, tak tahu nak cari kat mana, tak tahu nak cakap apa bila ada prospek. Dan satu lagi, kalau ada pun banyak yang lari pergi dekat dekat pesaing kita yang lain. Susah nak ada pendapatan berterusan yang stabil. Macam mana nak stabil kan kalau dia orang selalu lari kan. Jadi ini masalah kebanyakan usahawan yang baru mahupun yang berpengalaman ya. Dan saya sebenarnya nak promote, tak payahlah saya nak nak sorok-sorok lagi. Saya nak promote seminar saya yang saya bakal buat. Dan seminar ni tajuknya Seminar Teknik Rahsia Pemasaran Produk Wanita ya. Dan sekarang ni saya nak cerita sikit apa yang anda akan dapat belajar daripada seminar ni kalau anda hadir. Jadi sepintas lalu saya buat cepat-cepat supaya anda tak buang masa. Saya akan ajar 8 checklist untuk pemasaran yang dijamin berkesan. Apa 8 benda yang anda harus buat tak kira dalam pemasaran apa pun, nak buat flyer ke, nak buat brochure ke, nak buat website ke, nak pemasaran dalam forum ke, macam-macam apa-apa saja cara yang anda pakai, ini 8 checklist yang perlu ada untuk dijamin supaya pemasaran yang anda buat berkesan. Dan saya akan ajar senarai hot-hot button wanita yang jadi apa yang menyebabkan mereka ingin membeli, apa hot hot button tu supaya bila anda sebut diorang teruja untuk nak beli, mata diorang terbeliak tiba-tiba kan. Okey, dan sekali lagi semua ni adalah dengan cara yang beretika, tak ada tipu menipu ya. Kemudian teknik pemasaran supaya mereka buka, baca dan bagi maklum balas untuk setiap promosi yang anda buat. Dan last kali mereka akan bagi duit lah bila mereka beli. Macam mana nak buat supaya mereka buka, baca, bagi maklum balas dan bagi duit untuk setiap promosi yang anda buat. Kemudian saya akan ajar strategi yang wajib anda guna untuk pemasaran berkesan, untuk buat flyer, buat surat 3 langkah. Ini pun saya akan ajar, mungkin anda tak pernah dengar. Dan dalam Facebook. Okey, strategi ni wajib anda guna supaya pemasaran tu berkesan dan supaya anda tak buang masa buat benda-benda yang tak tentu hala. Okey. Dan apa ayat-ayat pemasaran yang harus anda guna untuk tarik perhatian orang? Kita jangan lupa orang ni busy, ada kerja kan. Ada family, nak uruskan anak, nak uruskan rumah, nak bekerja lagi apa semua, orang busy. Dan kalau kita gagal tarik perhatian diorang, kita akan gagal untuk sampaikan mesej kita. Jadi ayat-ayat pemasaran apa yang kita nak pakai, saya akan ajar dalam seminar ya. Kemudian saya akan juga bagi secara percuma template flyer, surat, website, apa saja bentuk promosi yang sudah saya gunakan dan sudah terbukti menjana duit. Saya akan bagi, anda boleh pakai. Tak payah anda nak fikir nak buat ayat macam mana. Ikut je apa yang saya dah buat, tukar ayat sikit-sikit untuk sesuaikan dengan produk yang anda jual dan boleh terus pakai serta merta. Okey. Dan juga cara anda boleh jadi pilihan hati customer anda setiap kali mereka nak beli barang dan bukannya mereka tiba-tiba pergi kepada pesaing anda. Macam mana nak buat tu akan saya ajar juga ya. Dan cara nak dapatkan testimonial dari customer, juga cara nak dapatkan customer supaya mereka promosi produk anda pada kawan-kawan dan keluarga diorang dengan percuma, tak payah bayar ya. Macam mana nak bagi diorang promote pada kawan-kawan diorang. Itu yang saya akan ajar dalam seminar. Cuma malangnya seminar ni ada apa bilik seminar tu cuma ada 30 orang saja, muat 30 orang saja.
Dan saya memang selalu guna bilik seminar yang kecil ni sebab pertama sekali pembilik bilik seminar ni saya sangat puas hati. Makan dia sedap, tempat dia selesa, yang bagi orang-orang yang datang dari jauh, hotel pun berdekatan. Semuanya baguslah eh. Sebab tu saya suka yang bilik seminar ni walaupun cuma muat 30 orang. Dan lagi satu supaya yalah nak pastikan keselesaan ya, dan pembelajaran yang berkesan. Kalau ramai sangat orang susah nak dapat belajar yang berkesan. Dan juga sokongan lepas seminar tu, lepas dah habis seminar mesti nak minta tolong kan, mesti saya kena bagi juga sokongan kalau ada nak tanya soalan, kalau nak tengok contoh-contoh lain dan sebagainya. Kalau ramai sangat orang takut tak terurus, jadi saya hadkan pada 30 orang supaya mudah saya nak urus. Juga ialah tempat terhad, sebab seminar-seminar yang saya buat sebelum ni tak pernah tak penuh lah eh. Alhamdulillah semuanya penuh, jadi cepatnya terhad. Jadi lagi satu saya nak bagi jaminan kalau anda tak puas hati dengan seminar ni, tak kira apa sebabnya, tak puas hati je, walaupun anda dah habis satu hari penuh seminar, pukul 6 petang dah selesai dah seminar, anda boleh minta duit anda balik. Angkat tangan, cakap saya tak puas hati, 100% duit yang anda bagi, yang anda laburkan tu, saya akan bagi balik tanpa banyak soal. Itu jaminan saya. Apa modul-modul semua boleh simpan, boleh bawa balik, tak ada masalah. Ilmu semua boleh simpan, no problem. Kalau tak puas hati, bagi tahu dan saya akan kembalikan wang. Saya buat ni sebab saya confident yang seminar ni akan banyak membantu ya, yeah? Dan saya confident yang ia dan anda akan puas hati. Kalau tak puas hati, saya akan bagi duit balik. Jadi tiada risiko langsung untuk anda, langsung tak ada risiko sebab saya memang bagi duit balik kalau tak pasti. Cumanya kalau datang dari jauh, kalau datang dari Kuching contohnya kan, naik flight, duit flight tu saya tak bolehlah nak bagi ya. Itu saya minta maaf lah. Okay. Kemudian ialah 100% risiko tu atas kepala saya sendiri. Saya pula yang ambil risiko ni. Jadi apa kata orang, sebelum ni saya ada pernah buat seminar-seminar sebelumnya. Jadi ini beberapa orang yang ada bagi testimoni lah ya. Bengkel yang menarik, idea yang fresh dan praktikal dari Shoot, pemilik wangcyber.com. Dan ini pula kata-kata dari Syed Akil, saya amat teruja sekali. Dan Syed Akil adalah co-penulis buku Rahsia Membina Senjata Jualan. Juga kata Liz Safina ya, penyampaian yang begitu bersahaja dan mudah diikuti. Kursus ni memang bagus dan berbaloi-baloi. Berbaloi-baloi. Dari Liz Safina, usaha Nita produk kesihatan. Jadi langkah anda sekarang adalah untuk klik butang daftar seminar dekat bawah video ni. Ada satu butang daftar seminar, klik dekat button tu sekarang. Anda akan dibawa pada satu page pendaftaran lah. Boleh tengok semua tarikh-tarikh yang ada, juga boleh tengok modul-modul yang akan diajar. Semua maklumat akan ada di situ ya. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana sanggup dan sudi tengok video ni sampai ke penghujung. Saya betul berharap kita dapat bersua muka lah dalam seminar nanti. Dan kalau saya membuang masa anda, minta maaf banyak-banyak. Cuma saya doakan anda sentiasa sejahtera dan harap-harap kita boleh jumpa lagi ya. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.